Okey, nampak ah muka cikgu. Okey. Pada sesi yang lepas, okey, pada sesi yang lepas kita dah masuk tajuk baru, iaitu tajuk tajuk apa? Garis lurus kan? Okey, tajuk garis lurus. Kita tengok sat tajuk garis lurus. Okey, tajuk garis lurus. Okey, sebelum tu, okey, cikgu harap semua di kalangan kamu di sini telah ulang kajilah tajuk apa yang kita sekarang ni masuk tajuk garis lurus bahagian 2. Di mana pada sesi yang lepas cikgu dah share pada kamu, dan cikgu harap kamu tengoklah, jenguklah video tersebut sambil-sambil kan. Pada bila? Ha, satu. Okey, pada 6 hari yang lepas tajuk garis lurus bahagian 1 lebih kurang 56 minit 41 saat. Okey, dalam tu cikgu cerita cara detail pengenalan kepada garis lurus. Sebenarnya tajuk garis lurus ni, kalau dalam video ni cikgu dah habaq dah, tajuk garis lurus ni adalah subtajuk sambungan kepada tajuk yang kamu belajar di tingkatan 2. Apa tajuk di tingkatan 2? Tajuk koordinat. Di tingkatan 2 tajuk koordinat, yang tajuk graf fungsi, dan yang ketiga tajuk keseluruhan garis lurus. Di tingkatan 2 kita tengok nah. Okey, ni kutip kamu tingkatan 2 dulu. Abi, yang tak guna. Baik. Okey. Cikgu bagi tahu sikitlah. Okey, pada tajuk tingkatan 2, bab yang ketujuh tajuk koordinat. Ni tajuk berkaitlah. Yang kedua, tajuk graf fungsi. Bab yang ke-8. Dan yang ketiga adalah tajuk yang ke-10, keseluruhan garis lurus. Keseluruhan garis lurus ni sambungan kepada tajuk kita ini, garis lurus. Okey. Jadi tajuk apa yang kita belajar pada hari ini, tajuk tingkatan 3, bukan tajuk barulah bagi kamu. Dia adalah sambungan kepada tajuk di tingkatan 2 yang kita dah belajar di tingkatan 2. Okey. Cikgu dah terangkan garis lurus ni. Kita sambung. Last cikgu suruh kamu buat latihan muka latihan 9.1A. Okey, latihan ni telah dibincangkan pada sesi yang pertama, bahagian pertama cikgu dah bincangkan dah. Macam mana nak tentu mencari keseluruhan dan pintasan Y. Okey, sebelum tu cikgu ni balik lah. Ulang kaji sikit. Cikgu nak ambil warna apa? Okey, cikgu ambil warna hitam lah. Warna cantik. Okey, cikgu ambil warna ni. Okey, solehin, alam wasalan, solehin. Okey, kalau tengok di sini. Okey, cikgu refresh balik lah apa yang kita belajar pada sesi lepas. Okey, dalam tajuk persamaan apa? Garis lurus. Oh, anak cikgu pula. Hei, nak orang nampak tu. Okey, pada tajuk persamaan apa? Garis lurus. Dia ada satu kunci. Kau kunci yang kamu kena ingat. Kunci apa? Garis lurus. Kunci dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Di mana garis lurus ni dia melibatkan sebuah graf pada paksi. Ini paksi Y. Manakala ini adalah paksi X. Okey. Paksi Y dan paksi X. Okey. Di mana graf garis lurus ni dia lurus lah. Sama ada dia lurus dia macam ni. Okey, ataupun dia condong sikit, ataupun graf dia macam ni. Dia boleh jadi lah graf ni. Yang syarat dia lurus. Okey, di mana graf, setiap graf ni dia ada. Dia sama ada mesti Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Yang ni pun sama. Y sama dengan MX tambah C. Okey, dia ada setiap ni, bahawa setiap graf ni dia ada paksi Y adalah koordinat bagi paksi Y. Ni paksi Y. Koordinat.
Okay, koordinat paksi Y dan manakala X ni adalah koordinat paksi paksi X. Okey, ni paksi Y. Apa itu M? M adalah kecerunan. M adalah kecer manakala C adalah pintasan pintasan Y. C adalah pintasan Y. Jadi setiap garis lurus ni, setiap persamaan mesti dia akan ada 4 item ni. Item pertama 1 2 3 4 wajib ada. Dalam satu persamaan garis lurus wajib ada 3 benda ni, 4 benda ni. Okey, jadi pada sesi yang lepas cikgu harap kamu tengoklah sesi tersebut. Cikgu cerita secara detail berkenaan dengan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kamu wajib hafal. Wajib hafal Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita pergi kepada dan cikgu harap kamu buat. Kalau siapa yang belum buat lagi, kamu buka video sesi pertama. Di akhir sesi tu kamu, insyaAllah kamu boleh jawab soalan pertama dan soalan kedua ni. Okey, hari ni cikgu nak cerita tentang apakah kaitan antara persamaan garis lurus, apa tu persamaan garis lurus, Y sama dengan MX tambah C dengan AX tambah BY sama dengan C, X per A tambah B, Y per B sama dengan 1. Okey, kita tengok tu contoh dia. Okey, cikgu pergi pada contoh yang pertama, contoh 3. Kita bincang based on contoh mudah. Okey. Okey, sebelum okey, saya letak sini. Saya letak yang ketiga. Suara cikgu jelas lah. Kalau ada tak jelas bagi tahu cikgu. Okey. Ya. Tak pernah tak biasa. Minta dengan kakak. Okey, cikgu tak ambil dia punya contoh. Ni sayang dia, cikgu ambil edit ya. Okey, sebelum tu. Okey, dalam ni kita mula masuk. Okey, bahagian seterusnya kita mula cari membina perkaitan di antara Y sama dengan MX tambah C. Okey, di mana persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini dia punya main dia. Dalam persamaan ni main. Okey, kita akan ubah dia dalam 3 bentuk. 2 bentuk lah termasuk dengan dia ni. Pertama adalah okey, AX tambah BY sama dengan C. Okey, cikgu ubah warna. Sekali kita tengok. Pertama AX tambah BY sama dengan C ataupun X per A tambah B Y per B. Ini persamaan yang kedua. Y per B sama dengan 1. Okey, di mana tugas kita adalah mengubah persamaan daripada Y sama dengan MX tambah C menjadi bentuk. Dia ada bentuk yang pertama. Ini adalah bentuk kita panggil format pertama. Ini adalah format yang kedua. Dan ini adalah format yang ketiga. Kita boleh mengubah Y sama dengan MX tambah C menjadi AX tambah BY sama dengan C ataupun AX tambah BY sama dengan C, ubah jadi Y sama dengan MX tambah C ataupun A per X per A tambah Y per B sama dengan 1, ubah kepada Y sama dengan MX tambah C. Okey, maksudnya kita boleh ubah 1 jadi 2 ataupun 1 jadi 3, 3 jadi 1 ataupun 2 jadi 1, 2 jadi 3. Okey, sekejap lagi kita akan pergi pada contoh latihan. Okey,
Ikhwan, off kan mic. Okey, gua off kan mic sebab mengganggu. Okey. Tengok sini. Okey, dia kata tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk. Okey. Kalau tengok sini. Di sini ada ada tiga bentuk persamaan. Ini adalah bentuk-bentuk persamaan. Okey, bentuk-bentuk persamaan dia ada tiga bentuk. Okey, yang core dia adalah y sama dengan mx tambah c. Dan bentuk yang kedua adalah ax tambah by sama dengan c. Dan bentuk yang ketiga adalah x per a tambah y per b sama dengan 1. Okey, kita tengok ini. Okey, soalan dia, dia minta tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk. Bentuk yang apa? Okey, bentuk yang ketiga. Okey, kita tak bentuk yang ketiga dan bentuk yang pertama. Okey, persamaan ini kita perlu ubah, adik. Tepi juga. Okey. Kita perlu ubah. Persamaan ini. Jangan ada kacau habis lah. Okey, persamaan ini. Okey, dalam dua bentuk. Okey, bentuk yang pertama adalah x per a tambah y per b sama dengan 1. Dan bentuk yang kedua adalah y sama dengan mx tambah c. Di mana dalam ni, dalam persamaan yang diberikan oleh soalan, dia ada nilai x, y, dan dalam ni juga ada nilai m dan nilai c. Okey, bagaimana kita nak ubah persamaan ini kepada bentuk format macam ni? Anda nak apa? Oh, siap, siap. Mana dia kacau habis? Tak, Ma. Ini payah ni. Apa? Haa, maaf lah. Sebab apa? Tak apa. Okey. Okey, kalau tengok sini, kita tulis soalan. 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey. Format dia, kamu tengok sini. Kiri x tambah y. Kanan adalah 1. Okey, sekarang ni objektif kita sebelah kanan ni menjadi 1. Jadi 12 ni perlu dijadikan 1. 12 ni perlu diubah menjadi 1. Apa yang perlu berlaku? 12 ni jadi 1. Sebenarnya 12 ni darab berapa? Bila kita nak hasilkan dia. The hidden number bagi 12. Hidden, nombor hidden kita kena keluarkan. Apa hidden? Okey, dalam ni dia ada berapa nombor hidden? Pertama, hidden yang pertama adalah per 1. Okey, kuasa 1. Darab 1. Ini adalah hidden-hidden number bagi 12 lah. Okey. Yang mana kita perlu keluarkan untuk jadikan 12 ni menjadi 1? Nombor apa? Satunya mana kita perlu keluarkan untuk jadikan 12 ni menjadi 1? Okey, adalah darab 1. Darab 1 tu kita keluarkan. Sekejap, cikgu ambil warna lain. Okey. Kamu tengok lah. Sekejap lagi kamu faham lah. Okey. Darab 1. Okey, sekarang ni 12 kita perlu pindahkan ke sebelah kiri. Yang tinggal adalah 1. Maka 2x. Okey, 12 akan bahagi ke semua sebutan di sebelah. Kalau ada 2, 2. 2-2 sebutan, 12 akan bahagi. Kalau ada 3 sebutan, ketiga-tiga sebutan akan dibahagikan dengan 12. Sekarang ni ada 2. Maka bahagi 12 tambah 3y bahagi 12 sama dengan tinggal 1. Betul tak? 12 kita dah pindahkan sebelah kiri. Maka yang tinggal adalah 1. Maka 2 dengan 12 boleh bahagi tak? Boleh je, kacau bila. Okey, potong jadi 1, potong jadi 6. 3 dengan 12. 3 potong jadi 1, 12 potong jadi 4. Betul tak? Maka jawapan dia adalah, okey, 1 x jadi x. X per 6 tambah y per 4 sama dengan 1. Maka kita guna kaedah persamaan linear untuk bentuk. Sekarang inilah jawapan dia. Betul tak? Dia dalam format a per x. Okey. X per a, x dia ada kekal x, a dia adalah 6 tambah y per b. B dia adalah 4 sama dengan 1. Maka inilah format dia. Format bagi yang pertama.
Okey, kita pergi pada menukar persamaan ini dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, pertama kita tulis cabaran tu. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey, tulis dulu soalan anda. Cabarlah adik. Okey, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Okey, objektif kita adalah Y sahaja berada di sebelah kiri. Selain daripada Y, mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Kanan? Kenapa ni? Cukup lah tu. Peluh lah cikgu ni. Buka kipas. Buka. Okey, jadi objektif kita persamaan ini kita mesti ikut soalan nak. Okey, sebelah kiri hanya ada nilai Y sahaja. Manakala sebelah kanan, manakala selainnya dipindahkan ke sebelah kanan. Maka apa yang kita kena buat adalah guna konsep sama linear yang kita belajar sebelum ni. Yang mana kita perlu pindahkan dahulu? Yang kita perlu pindahkan dulu adalah 2X kan? Kamu pindahkan 2X. Okey, 2X pindah ke sebelah sana. Yang tinggal adalah 3Y sama dengan 12. 2X positif maksudnya akan jadi negatif 2X. Okey. Sekarang nak pindah apa? Y sama dengan 12. Okey, 3 ni dah keadaan darab. Pindah pergi sana dia kena bahagi. Maka kita bahagi dengan 3 tolak 2X bahagi 3. Apa dia? Okey. Jadi 12 dengan 3 kena boleh matikan. Potong 1 potong 4. Okey, jawab. Okey, Y sama dengan 4 tolak 2X per 3. Adakah ini jawapan dia? Okey, belum lagi. Sebab apa? Sebab dia tak mengikut format. Y sama dengan MX. X dulu baru C. Ha, sekarang ni X berada nombor 3. Dia nak X nombor 2 kan? Jadi kita terbalikkan. 2X pergi depan, 4 pergi belakang. Jadi Y sama dengan okey, negatif 2X bahagi 3. Okey, 4 ni positif. Jadi positif 4. Maka inilah jawapan dia. Okey, inilah format yang diminta oleh soalan lah. Soalan minta persamaan ini diubah dalam bentuk Y sama dengan ni negatif 2 per 3 ni adalah M, X 4 ni adalah C. Jadi kalau soalan tanya apakah nilai M kecerunan, maka M bagi persamaan ini apa? M dia sama dengan negatif 2 per 3, manakala C dia adalah 4. Kalau soalan minta cari nilai M, cari kecerunan dan cari pintasan Y, maka pintasan Y adalah 4, M dia adalah negatif 2 per 3. Han nak pergi minum susu? Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Sabar adik. Anak cikgu mengagam lah. Dia mengantuk kan. Cukup latar. Adik. Cukup. Sabar. Cukup. Sikit lagi, sikit lagi. Cukup. Okey. Kita pergi contoh yang kedua. Janganlah adik. Okey, sabar. Janganlah adik. Amang Afi. Tak lah. Amang Wafi. Bagi telefon. Bagi telefon kat Abi. Bagi kat Anan. Anan lagi ambil. Abi bagi dua kat Anan. Tak mau. Anan bagi lima kat Anan. Boleh? Tak mau. Tak makan umpan anak juga ni. Okey. Jelas lah. Contoh. Boleh tak buat contoh soalan B? Buat step yang sama. Janganlah. Cikgu tak boleh nak teruskan. Esok kena hantar dia pergi sekolah esok. Ni hantar cabaran kalau buat malam cikgu ni. Janganlah dia. Nu abang nak tengok tu. Okey, sat nah. Jangan. Jangan tutup mata bila abi tak nampak. Tak boleh nak teruskan kelas agak malam ni. Okey. Sat. Abi nak pause dulu.
Okey. Lepas dua rekod sekejap lagi. Masuk habis dalam rekod. Okey. Pertama sekali okey, kalau tengok pada sini, tengok contoh. Okey, tukarkan kepada okey, dalam bentuk A tambah BY sama dengan C. Okey. Yang kelima. Okey, yang ni cikgu bagi tahu tadi ni. Cikgu tak nak teruskan juga. Baru je nak start. Tak maaf lah sebab isteri cikgu sambung-sambung belajar di Kelantan. Jadi anak-anak duduk dengan cikgu lah semua. Dah tua-tua pun sambung belajar lagi. Macam tu lah kamu pun. Nah, law ni tengah apa kata? Masih status anak. Jadi kamu mudah untuk sambung belajar. Bila dah bekerja, sambung belajar, satu cabaran yang besar. Yang antara cabaran dia. Okey. Siap.